gila mantap banget kan. Mantap banget. Eh, enak loh. Serius. Kangen banget kita sama ini, udah lama enggak makan. Habis itu baik kawan. Kecap manis, kecap asin. Iya. Enggak pakai saus. Kecap asin. Gua dari butuh patung. Ayo, lupa. Tadi daun singkong ada lagi. Nah, lu. Hari ini kita jalan-jalan ke Toowoomba. Kenapa ke Toowoomba? Karena kita ada misi. Yeah. Misinya adalah delivering nasi bungkus. Sebanyak berapa bungkus? 50 bungkus lebih kayaknya. Plus beberapa makanan frozen food dari Dimple Food. Okay. So ini atas permintaan Toowoomba, jadi kita hadirkan nasi bungkus di Toowoomba. Hampir 4 tahun. Oh, betah enggak? Enggak lama kan jadi sini. Oh iya lah. Awalnya tuh habis kuliah pengen balik. Cuma pastinya adalah sini jalan. Ya Allah, lama aku udah ngomong di anak gue. Masih ada nak ini ya. Loketnya. Masih lah. Apalagi kalau ngamuk kan mama. Iya, gitu kan. Keluar semua Pontianak. Suka asik kau lah. Anak lah bisa bahasa. Bunda nak. Eh kalau emaknya udah ngomel pasti iya ya. Iya ya. Ngerti kok di orang kalau kita ngomong apa. Ya Allah. Ya Allah. Udah punya anak, tolonglah tuh. Ih, semoga suka lah ya. Pasti, makanya. Pasti suka. Ya Allah, ini udah enggak makan nih seharian ini. Enggak lah benar lah, lebay enggak ini. Biar muat.
Iya, semoga cocok. Iya. Iya. What very nice to meet you. Iya, ntar kita. Iya. Ketemu lagi. Iya, kalau ke Brisbane iya, gitu ya. Pasti, ya. Soalnya jarang nemu budak Pontianak. Iya. Agak-agak ini ya, kadang Pontianak, kadang Indonesia, kadang Jakarta, kadang Inggris ya, karena susah kan biasanya. Campur aduk gitu. Campur aduk, oh, benar. Campur aduk. Udah, Dek. Dede. Iya, gitulah. Oke deh, Karin, jalan dulu ya. Hati-hati ya. Sama-sama. Thank you loh. Ya, take care. Bye-bye. Waduh, laris. Semoga dia orang suka lah masakan kita ya. Semoga cocok sama masakannya. Misi, permisi. Ini ada 3 bungkus kalau mau lagi. Ini udah 3 ya. Aku transfer aja. Ya udah, Farina yang ini ya. Oke. Enak enggak? Aku tahu, kemarin aku udah. Oh, enak. Pada nanti. Nih, lihat abis nyawa tuh. Udah lama gak makan. Goyang. Enak kali, Bo. Yummy. Iya. Sadap. Untung udah ke salon. Jadi bagus itu. Tuh, Mbak. Aku sekarang lagi makan nasi bungkus buatanku sendiri. Terima kasih banget ya. Gara-gara kalian akhirnya aku ketumba. Aku soalnya belum pernah ketumba. Terima kasih banget ya untuk pesanan nasi bungkusnya. Sekarang lagi makan nasi bungkus di Picnic Point. Waduh, ini enak banget. Dan saya pastikan next time saya datang lagi ketumba. Yum. Jangan lupa like and subscribe channel Mak Lia di Brisbane, oke? Sampai ketemu lagi ya. Makan dulu ya.